Kita semua familiar dengan Bandara Soekarno-Hatta. Tapi mungkin kita lebih mengenal nama depannya saja atau bahkan menganggap itu hanya satu nama dan melupakan sosok di belakangnya. Tapi justru, tanpa Hatta takkan ada bandara ini, Soekarno, bahkan bangsa ini. Dia salah satu pemikir terhebat yang bangsa ini pernah punya. Dialah Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda. Mungkin bisa dibilang juga gila. Ia lebih memilih mengangkut 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaan dia terhadap buku datang dari satu kejadian di masa kecilnya. Ia diberikan 3 buku oleh pamannya, di mana di sana ia menemukan bahwa ia bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi Hatta, yang kemudian tumbuh besar, di mana buku berperan penting bagi hidupnya. Buku dan Hatta semakin tidak terpisahkan. Bahkan saat ia berkuliah di Belanda, kawan-kawannya pun sering meledek kalau Hatta lebih tertarik pada buku dibanding perempuan. Keisengan itu semakin menjadi ketika mereka menjebak Hatta dalam sebuah kencan dengan gadis cantik asal Polandia. Konon katanya, gadis ini bisa menggetarkan hati pria manapun. Tapi tentu saja, Hatta bukan pria biasa. Cintanya akan buku dan tanah air membuatnya bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Ya, ia memilih fokus membela tanah airnya lewat organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini bagai wahana perjuangan Hatta di negeri Belanda. Di koran-koran, ia menulis kritik dan pemikiran yang lebih tajam dari peluru senapan. Tulisan-tulisan itu bikin Belanda ketar-ketir. Berani-beraninya seorang bumi putra melawan, apalagi di negeri sang penjajah itu sendiri. Hatta lalu disegap, ditangkap karena dianggap menghasut kerusuhan. Akankah Hatta menyerah? Tentu tidak. Dalam kurungan penjara, Hatta menyusun pembelaannya. Lalu dalam ruang sidang yang mencekam, Hatta balik menghantam melalui pembelaan yang ia nyatakan dengan lantang dan tanpa keraguan. Hatta menuntut Indonesia harus merdeka. Dia mengguncang hati lawan dengan pidatonya yang menggelegar. Hatta dibebaskan dan pemimpin baru telah dilahirkan. Kabar tentang anak bangsa yang mengguncang Belanda menggema hingga ribuan kilometer jauhnya. Kelak, mereka akan bersanding bersama sebagai duwi tunggal yang memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Muhammad Hatta bukan hanya sekedar orang yang berada di belakang proklamator kita. Mereka berjalan beriringan dengan hubungan yang memang penuh benci tapi cinta. Terkadang, mereka bertengkar hebat lewat kolom-kolom di media massa, saling mendebat pemikiran yang tak jarang berseberangan ketika Hatta mundur perlahan ketika perbedaan itu semakin sulit untuk disatukan. Tapi, di balik itu semua, mereka adalah sahabat karib, pasangan sehati yang namanya sulit dipisahkan dalam sejarah perjuangan Republik ini. Hatta selalu setia bahkan sampai penghujung hidup sang sahabat yang sangat dicintai olehnya, Soekarno. Dah teman-teman, sudah menyimak tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar Festival Literasi Sekolah tahun 2019. Acara akbar bagi pemangku literasi ini digelar pada tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Juli di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Festival Literasi Sekolah tahun 2019 mengusung tema Multiliterasi, mengembangkan kepribadian, dan menumbuhkan inovasi. Perhelatan Festival Literasi Sekolah juga turut diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik, seperti diskusi, pelatihan, hingga peluncuran dan bedah buku.
Salah satunya seperti yang dilaksanakan di Pajajaran Suite dan Convention Bogor ini. Sebanyak 100 orang peserta dari seluruh Indonesia mendapatkan pengetahuan literasi dari penulis buku terlaris, Trinity. Trinity adalah seorang penulis buku traveling, di mana karyanya telah direalisasikan menjadi sebuah film layar lebar. Harapan saya dengan kegiatan festival literasi sekolah ini ya kita mendapatkan bibit-bibit baru yang penulis Indonesia yang semakin banyak dan semakin berkualitas. Lebih lanjut Trinity mengatakan peran pemerintah yang meringankan pajak bagi penulis dirasa pemicu bagi Trinity untuk terus bersemangat dalam menulis. Ia pun berpesan kepada seluruh anak Indonesia agar banyak membaca. Melalui membaca, kita dapat lebih banyak mengetahui gaya penulisan. Tidak hanya itu, Trinity juga menggarisbawahi pentingnya berlatih menulis. Pertama adalah banyaklah membaca, karena kita dari banyak membaca itu kita bisa tahu ya gaya tulisan, diksi, apa yang terjadi di Indonesia dan sebagainya itu semua dari membaca. Pertama banyaklah membaca, kedua banyaklah berlatih gitu. Jadi kita aja nggak usah peduli dulu dengan apa kata orang dan sebagainya. Ya, tulis apa aja yang sebisa kita, sehingga kita sendiri nanti juga akan membentuk sendiri gaya kita bagaimana. Uswatun Hasanah, Aris Munandar, Televisi Edukasi. Duta Baca Indonesia sekaligus presenter televisi ternama Najwa Shihab berbagi tips untuk menumbuhkan minat baca. Penasaran seperti apa tips yang diberikan Najwa? Berikut liputan selengkapnya. Pasti tidak sedikit dari generasi muda Indonesia yang bingung dalam mencari ide untuk memulai menulis. Padahal ini bisa dimulai dari hal yang kecil, yakni sesuatu hal yang disukai dan dicintai. Hal inilah yang digarisbawahi Najwa Shihab. Temukan passion adalah kata kunci untuk memulai menumbuhkan kecintaan akan dunia membaca dan menulis. Penting untuk menemukan apa kesukaan dan kecintaan kita sebaiknya sedini mungkin. Orang kan selalu bilang ya, temukan passionmu dan kemudian berbuatlah agar passionmu itu bisa menghidupi kamu. Tapi terkadang orang salah mengerti akan passion. Dipikir passion itu bisa didapat kayak kita mimpi, tidur bangun-bangun kayak dapat wangsit, ini passion saya. Padahal passion itu harus dicari. Passion itu merawat ketertarikan pada hal-hal kecil. Jadi jangan anggap enteng sesuatu yang mungkin kamu anggap, ah ini kan cuma hobi kecil-kecilan, ah saya suka dengerin K-pop, ah suka BTS, ah saya ngefans sama Lisa Blackpink, ah itu kecil, gak mungkin itu jadi passion saya. Jangan anggap enteng loh. Suka musik pop Korea, cari tahu lebih banyak tentang orang yang kamu idolakan. Belajar tentang budayanya. Coba belajar bahasanya. Siapa tahu bisa dapat beasiswa sekolah di sana. Lebih lanjut, Najwa Shihab juga menekankan akan dampak dari negara yang telah berliterasi, yakni dapat bersaing dengan negara maju lain di kancah internasional. Najwa pun berpesan, hanya memerlukan satu buku untuk dapat jatuh cinta dengan membaca. Cari buku itu dan mari jatuh cinta. Uswatun Hasanah, Aris Munandar, Televisi Edukasi. Duta Baca Indonesia Najwa Shihab mengatakan, rendahnya indeks literasi Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses terhadap bahan bacaan. Najwa menyebutkan, akses terhadap bahan bacaan hingga ke pelosok daerah belumlah terpenuhi. Hal ini diungkapkannya dalam acara Festival Literasi Sekolah di Pajajaran Suite dan Convention Bogor, Jumat 26 Juli 2019. Najwa menggarisbawahi terdapat beberapa cara untuk mengatasi rendahnya minat membaca masyarakat yang diakibatkan oleh rendahnya akses terhadap bahan bacaan. Perlu adanya kebijakan negara yang spesifik dan mendorong, seperti halnya dana desa yang bisa digunakan sebagiannya untuk membangun perpustakaan di desa-desa, ataupun membeli buku yang berkualitas. Tidak hanya itu, perlu diadakannya pelatihan membaca maupun menulis kepada para guru PAUD. Yang sering dilakukan pertama adalah memastikan akses terhadap bahan bacaan itu terjangkau sampai ke ujung-ujung. Karena kerap kali argumen yang juga kita dengar adalah bukan minat bacanya yang rendah,
tapi akses terhadap bahan bacaannya yang tidak ada. Bagaimana orang mau suka main bola kalau bolanya nggak ada? Bagaimana kita bisa cinta baca kalau bukunya yang ada pun tidak menarik bahkan untuk dibuka? Jadi pertama itu, mari memastikan akses terhadap bahan bacaan bisa dijangkau sampai ke pelosok-pelosok. Cara memastikannya bagaimana? Yang paling efektif dan efisien lewat kebijakan negara. Karenanya mari sama-sama kita mendorong kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memastikan anak di paling pelosok sekalipun bisa dapat kesempatan untuk menikmati buku-buku yang bagus. Adapun hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan perangkat gawai yang dimiliki. Pasalnya, penelitian menyebutkan bahwa hampir setengah populasi penduduk Indonesia telah memiliki perangkat teknologi informasi. Uswatun Hasanah, Aris Munandar, Televisi Edukasi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kami sampaikan ulangi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya Salehuddin Al-Ayubi beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan terus tayangan Televisi Edukasi karena kami menyajikan tayangan yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia. Ada banyak banget manfaat dari baca buku. Nah, dalam video ini saya akan mengulas pada Anda 7 alasan kenapa kamu harus membaca buku. Insya Allah selesai dari nonton ini meningkatkan keinginan Anda untuk membaca buku. Suka baca buku nggak? Nah, mumpung ya saat ini lagi banyak waktu yang harus dihabiskan di rumah, tidak ada salahnya Anda mulai menambah lagi buku-buku yang Anda baca. Manfaat pertama dari membaca buku adalah tentu saja akan menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan, dan biasanya orang yang rajin membaca buku itu wawasannya pun lebih luas. Ya. Apalagi kalau buku yang dibaca itu semakin bervariasi. Contoh, misalnya buku psikologi dipelajari, buku tentang pengembangan diri dipelajari, buku tentang motivasi diri dipelajari, buku tentang, menambah untuk buku-buku lainnya pun itu dipelajari. Seperti misalnya tentang bagaimana cara mengajar secara daring, secara online. Ya. Buku tentang bagaimana kisah orang-orang sukses itu bisa berhasil. Dan sebagainya itu menambah wawasan Anda. Kemudian dengan membaca buku akan meningkatkan daya ingat dan konsentrasi Anda. Ya. Udah cukup banyak penelitian yang membahas tentang ini. Jadi otak itu mirip dengan tubuh. Semakin dilatih, semakin bugar, ya, semakin kuat. Begitu juga dengan otak Anda. Otak itu bersifat plasticity. Plasticity itu dia bisa berubah ya, sesuai dengan apa yang kita latih dan apa yang kita kembangkan. Begitu juga otak bisa mereduksi, bisa jadi pasif ya, ketika otak itu tidak dipakai. Nah, semakin Anda rajin baca buku, semakin Anda banyak buku yang Anda baca, maka di saraf-saraf di otak, ya, neuron-neuronnya itu akan semakin banyak yang terjalin. Dan situ memungkinkan Anda untuk semakin tinggi daya ingatnya dan juga konsentrasinya. Berikutnya yang ketiga adalah manfaat dari baca buku adalah meningkatkan jumlah kosakata Anda. Semakin Anda banyak baca buku, semakin menemukan kosakata baru. Ya. Ada bahasa-bahasa baru, ada istilah-istilah baru. Nah, itu bisa menambah perbendaharaan vocabulary Anda. Ya gitu. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak kosakata yang Anda miliki, tidak ada salahnya bisa dilatih dengan mengerjakan games seperti teka-teki silang, tebak kata, ya, itu bisa membantu Anda mengecek seberapa banyak kosakata yang Anda kuasai. Juga game-game sinonim atau anonim, ya, itu bisa membantu juga. Install aja di handphone, sekarang udah banyak ya permainan-permainan yang mengasah kosakata Anda. Berikutnya, manfaat dari Anda membaca buku adalah meningkatkan kemauan berpikir analitis Anda. Ya. Jadi dengan banyak baca buku, ya, itu otak-otak Anda itu akan dipaksa untuk semakin aktif dan juga kemampuan untuk memecahkan masalahnya pun biasanya meningkat. Disebutnya kalau dalam psikologi adalah coping strategi, ya, menyelesaikan masalah-masalahnya itu akan meningkat. Detektif-detektif itu biasanya rajin baca buku, ya. Kemudian orang-orang sukses, ya, itu
hampir semuanya itu membaca buku. Bill Gates, Steve Jobs, dan sebagainya itu baca buku. Buku tuh udah jadi makanan sehari-hari mereka. Berikutnya, dengan Anda rajin baca buku, itu juga bisa meningkatkan empati Anda. Ini ada penelitian menarik dari The New School of Social Research, itu menyebutkan bahwa dengan membaca buku, terutama buku-buku fiksi, itu dapat membantu seseorang untuk memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain dan emosi yang disajikan. Jadi ini bagus ya untuk melatih emotions-nya Anda, baca buku. Kemudian, ini yang saya suka adalah ternyata dari penelitian adalah ketika orang itu rajin baca buku, ternyata bisa mengurangi tingkat stres hingga 60%. Baca buku itu bisa mengurangi denyut jantung, ya, jadi kalem, relax gitu. Sehingga ini berdampak juga pada kesehatan tubuh, ya, karena tidak banyak stresnya. Baca buku. Ya. Kemudian satu lagi adalah dengan Anda rajin baca buku, itu bisa mengurangi potensi ke arah Alzheimer, terhindar dari Alzheimer. Kalau dari penelitian yang saya baca, itu lumayan, sampai 2,5 kali lebih rendah dibandingkan orang yang jarang baca buku. Nah, apa sih Alzheimer ini? Alzheimer tuh biasanya mudah lupa, mudah pikun, ya, suka disebutnya pikun. Alzheimer nih, kalau dari yang saya baca lagi, itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah. Nah, dicegahnya bagaimana? Nah, salah satu cara yang efektif untuk mencegah Alzheimer itu adalah dengan baca buku. Ini kalau saya ngelihat dari analitis di YouTube-nya saya ini, paling banyak penontonnya adalah usia dari 18 tahun sampai 35 tahun. Berarti usia-usia kurang lebih masih remaja akhir atau dewasa awal. Ya. Mumpung usianya masih muda, banyaklah baca buku sehingga terhindar dari Alzheimer ini. Bagaimana nih kalau Anda ternyata umurnya sudah 50 tahun lebih? Tidak ada salahnya baca buku. Ya. Siapa tahu bisa membantu Anda untuk, ya tadi ya, dari 7 alasan ini, salah satunya adalah mengurangi Alzheimer-nya. Sedikit cerita, guru besar saya ya di grafologi namanya Bu Erika Karos, itu umurnya Juli nanti itu adalah 90 tahun. Dan beliau itu hampir setiap hari baca buku. Itulah kenapa setiap kali saya komunikasi dengan beliau, ya, membahas kasus-kasus tentang psikologi, tentang grafologi, meskipun umurnya udah 90 tahun, tapi luar biasa encer otaknya. Luar biasa dinamis, ya, luar biasa lengkap. Bahkan di umur 85 tahun, ya, berarti 5 tahun yang lalu, itu beliau menemukan obat untuk kanker. Ya gitu. Di Amerika, di California sana, kemudian udah gitu dipatenkan. Kebayang ya, umur 85 tahun menemukan obat untuk kanker. Gitu. Nah, mari kita sama-sama perbanyak baca buku. Semoga kita semua mendapatkan manfaat-manfaat dari baca buku tersebut. Nah, apabila video ini bermanfaat, ya, maka jangan lupa di-subscribe, dipencet loncengnya, dan di-sharing ke yang lain. Karena video-video yang kami bikin ini spesial kami bikin itu untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan buat Anda. Dah teman-teman, sudah menyimak tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Pada sebuah studi di 61 negara, Indonesia menempati ranking 60 setelah Thailand dan sebelum Botswana dalam hal minat baca. Dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang memiliki passion dalam membaca. Sementara, menurut Mihai Csikszentmihalyi, membaca merupakan salah satu aktivitas yang dapat membawa kita pada flow state. Artinya, membaca dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tak jarang dapat membuat kita lupa diri dan lupa waktu pada saat melakukannya. Tapi, gimana caranya? Berikut adalah 5 hal yang dapat membuat membaca menjadi mengasyikkan. Pertama, pahami gambaran umum dari buku tersebut. Membaca gambaran besar dari apa yang akan disampaikan oleh sebuah buku dapat membuat kita lebih menikmati paragraf demi paragraf yang akan disampaikan. Makanya, kita suka mencari review suatu buku sebelum membacanya. Kalau untuk buku non-fiksi, kita dapat melihat daftar isinya terlebih dahulu, atau melakukan skimming atau membaca cepat untuk mencari ide pokok dari suatu bacaan. Ketika kita memiliki bayangan gambar akhir yang akan dibuat, akan ada keseruan ketika menemukan keping-keping puzzle-nya.
Kalau untuk buku fiksi, terkadang kita justru menikmati kejutan-kejutan dari bergulirnya jalan cerita. Ada orang-orang yang benci dengan spoiler atau bocoran cerita. Nah, sebenarnya ada juga sih penelitian yang menunjukkan bahwa mendapatkan spoiler justru membuat orang lebih menikmati ceritanya. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, kita akan fokus kepada bagaimana cara supaya kita sampai ke sana. Tapi, kalau kita sudah tahu rutenya, kita dapat lebih fokus pada pemandangan selama perjalanan. Nggak heran, terkadang kita suka membaca atau menonton suatu cerita fiksi berulang-ulang, karena ada hal lebih detail yang bisa kita dapati. Kedua, akrabkan diri dengan istilah yang digunakan. Ketika membaca buku yang penuh dengan istilah asing, tentu kita akan merasa tidak nyambung dan sulit mengikuti apa yang disampaikan oleh buku tersebut. Kalau belum pernah membaca buku-buku filsafat, tentu kita akan kesulitan untuk memahami sebuah novel yang menggunakan kosakata seperti eksistensialisme, solipsisme, realisme, kegelisahan ontologis. Makanya kalau kita ingin membaca menjadi suatu yang mengasyikkan, kita bisa mulai mengakrabkan diri kita dengan istilah-istilah yang digunakan di buku tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membaca buku yang memiliki satu tema atau bisa juga dengan browsing di internet, kita mengembangkan kamus di pikiran kita. Sehingga kita mampu memahami kalimat-kalimat yang disampaikan. Misalnya, sebelum kita membaca novel The Martian, kita dapat mengunjungi halaman Wikipedia yang membahas seputar astronomi dan astrofisika. Ketiga, cari keterkaitan antara cerita di buku tersebut dengan diri kamu sendiri. Menurut teori konstruktivisme, seseorang membangun pemahaman baru dengan cara membandingkan informasi baru dengan ide dan pengalaman yang sudah ada dalam dirinya. Sehingga suatu cerita akan lebih menarik untuk diikuti ketika kita dapat mengaitkannya dengan pengalaman pribadi atau hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Dalam sebuah cerita fiksi, kita sering mencari-cari kesamaan antara diri kita dengan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Sehingga kita juga dapat membayangkan bagaimana sih menjadi karakter di cerita tersebut, serta pilihan hidup apa yang akan diambilnya. Kalau untuk buku non-fiksi, itu sama juga. Ketika membaca buku tentang financial planning, kita dapat membayangkan pengalaman kita ketika jadi bokek karena impulsif beli barang-barang atau karena kebanyakan main. Nah, kalau dalam memahami buku-buku perkuliahan, kita dapat membayangkan sebuah algoritma pembelajaran mesin seperti permainan tebak-tebakan atau mungkin mencoba memahami konsep-konsep fisika dengan pengalaman-pengalaman cinta. Keempat, baca buku dalam suasana yang kondusif. Untuk dapat menikmati aktivitas membaca, kita membutuhkan sebuah ruang untuk berkonsentrasi. Kita dapat pergi ke tempat yang nyaman dan tenang untuk membaca, dan kalau perlu, kita matikan HP untuk sementara waktu. Ada yang merasa nyaman membaca dengan iringan musik, tapi ada juga yang merasa lebih nyaman tanpa suara. Dan bagi beberapa orang, membaca di kereta dengan sedikit suara berisik dari kereta dan orang-orang di dalamnya juga dapat membantu kita untuk lebih fokus. Kelima, pegang kendali dalam membaca. Perlu diingat bahwa membaca membutuhkan suatu keterampilan. Setiap orang memiliki level skill membaca yang berbeda-beda. Tingkat kesulitan dari berbagai buku pun beragam. Pada akhirnya, untuk membuat membaca menjadi sesuatu yang mengasyikkan, kita perlu mencari buku yang tingkat kesulitannya pas dengan kita. Misalnya, kalau belum bisa baca novel yang panjang dan rumit, baca aja novel-novel yang ringan dulu atau kumpulan cerpen. Atau sebelum baca buku The Wealth of Nations, On the Origin of Species, atau kitab-kitab agama yang tebal, kita bisa membaca ringkasan-ringkasannya terlebih dahulu. Kita juga nggak perlu tertekan untuk membaca buku yang semua orang baca. Pada akhirnya, kalau kita mau asyik membaca, kita membaca hanya untuk kesenangan semata. Nggak perlu diburu waktu dan nggak perlu diburu gengsi. Pelan-pelan kita akan mengembangkan skill dan kebiasaan kita dalam membaca. Sehingga nantinya kita dapat membaca buku-buku yang katanya berat dengan cepat dan menyenangkan. Maka dari itu nggak perlu ragu untuk memulai kebiasaan membaca. Karena seorang pembaca menjalani 1000 kehidupan sebelum dia mati. Seseorang yang tidak pernah membaca hanya hidup satu kali. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya Indonesia lebih gemar membaca. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini.